kita mau ke Palu. Tapi ini kan jam 1, setengah 2. Tapi kita transit dulu di Ujung Pandang, 6 jam. Kita nikmatin ntar Ujung Pandang ngapain. Kita bikin kelas buat anak-anak, teman-teman Ujung Pandang. Teman-teman, sekarang kita lagi berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang jam 12:30. Tujuan kita kali ini adalah ke Bandara Sis Al Jufri yang berada di Palu. Nah, insya Allah kita akan transit di Makassar. Lanjut dari Makassar kita ke Palu. Nah, di Palu nanti insya Allah kita akan membagikan sebanyak 26.000 wakaf Al-Quran. Yang insya Allah ini adalah tahap kedua. Dan di tahap kedua ini ternyata kita sudah dinanti-nanti oleh saudara-saudara kita yang ada di Palu. Salah satunya ada Ko Jeffrey dari Mualaf Center Palu, terus ada teman-teman dari Penghijrah, terus ada dari komunitas lainnya yang insya Allah akan membantu kita dalam mendistribusikan Al-Quran hingga ke pelosok daerah di Palu. Setelah setengah jam menunggu, datang juga ini saudara kita, Torik nih, Ustaz Martin Sakarya. Beliau ini kepala yang punya Makassar nih. Alhamdulillah. Kepala yang punya Sulawesi Selatan nih. Hari ini kami berada di Kangen Coffee ya. Kangen Coffee milik Pak Haji ya. Insyaallah hari ini kami sementara ngopi, sarapan, dan insyaallah sebentar ba'da sholat duhur teman-teman dari Jakarta akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Palu ya. Menyelesaikan distribusi Al-Qur'an di Palu yang sebelumnya masih ada sebagian yang belum terdistribusi. Sejuta rakyat.